Setelah selang kita pasang lagi dan klem kita pasang lagi, kita isi lagi oli dengan yang baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Jumpa lagi dengan channel Rofiq Irmawan. Bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Pada video kali ini saya mau berbagi tutorial cara mengganti oli power steering ya. Adapun untuk kijang super sendiri ini sebenarnya belum power steering ini ya. Ini karena power steering pasangannya. Dan letaknya juga kalau untuk yang kijang super ini, karena ini pasangan, ini di sini sama dengan kijang Grand ataupun kijang LGX, sama di sini ya. Dan kalau untuk yang Super G dan Grand 5K, setahu saya ada di sebelah kiri dekat yang di situ tempat aki ya, karena dia akinya di sebelah kanan. Itu sebelum melakukan penggantian, langkah apa yang kita siapkan atau peralatannya ya. Yang kita siapkan adalah ini stang untuk membuka klem dan obeng untuk kalau-kalau susah nanti pas mencabut selangnya ya, kita congkel bagian ujungnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini suntian bekas saja ya. Ini nanti fungsinya untuk apa, mengurangi oli yang ada di dalam ini apa, tabung olinya sebelum kita lepas selang ini. Adapun untuk penggantian sendiri, langkah bagusnya dilakukan untuk dua orang ya, biar lebih mudah ya, karena nanti mesin sambil kita hidupkan, sambil bersirkulasi olinya sampai ketemu oli yang bersih, baru berhenti. Nah, selain itu, kita siapkan juga botol-botol aqua ya, sama plastik dan gelang karet nanti untuk menutup lubang balik di bagian tampungan oli ya, atau tangki olinya. Dan ini harus kita siapkan juga, yang paling penting ini minyak power steering atau oli power steering. Saya di sini memakai Prestone ya, yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, setelah alat kita persiapkan, kita buka dulu tutup tangkinya ini ya. Kita kurangin aja pakai ini apa, suntikan minyaknya, kita kurangin biar tidak tumpah-tumpah. Kita pindahin ke botol, maksudnya biar nanti tidak tumpah kemana-mana ya, begitu selangnya tercabut ya. Ini minyaknya sudah agak menghitam ya. Setelah ini tersedot sini, tadi saya sepetin ya nyedotnya. Setelah ini tersedot, lalu kita siap untuk ini, kita taruh aja dulu. Kita siapin plastik sama karet ya untuk menutup lubang balik di tangkinya. Setelah ini klemnya jangan lupa dilepas dulu. Biar tidak berceceran nanti di bagian bawahnya kita kasih lap. Ini kita tutup dan kita tali. Nah, setelah selang kita lepas, ini selangnya kita masukkan ke botol yang tadi kita siapkan ya. Karena ini power steering rombakan, ini posisinya agak payah dan selang juga sudah mulai kaku. Kita masukkan ke selang, ke botol aqua ini ya, aqua besar. Lalu lanjut kita hidupkan mobil nanti sambil sirkulasi yang sambil kita isi. Nah, ini sambil kita hidupkan, sambil bersirkulasi ya, sampai ke oli yang keluar, oli bersih. Ini tadi cuma sebentar, tapi ini yang oli bagusnya sudah keluar tadi ya. Ini langsung kita hentikan aja. Kita sudah sirkulasi dan di dalamnya sudah bersih ya. Nanti kita pasang lagi selangnya. Setelah
selang kita pasang lagi dan klem kita pasang lagi, kita isi lagi oli dengan yang baru ya. Lalu kemudian kita hidupkan mesin, jangan ditutup dulu tutupnya. Nah, biarkan dia bersirkulasi dulu yang minyaknya, minyak polsteringnya kita tambah lagi sampai penuh. Jadi kita gas. Lap-lap dulu bagiannya yang tadi kena olinya sedikit-sedikit ya. Ini tidak menghabiskan 1 liter ya. 1 liter masih ada sisa dikit. Ini cuma 946 mili. Coba kita tes sambil setirnya kita putar-putar. Setirnya kita putar-putar dan itu olinya masih segitu aja, itu bertanda sudah tidak ada angin ya. Kita tinggal kita penuhin lagi sedikit lagi. Nah, ini sudah dinyatakan sudah selesai ya. Cukup mudah, tapi alangkah baiknya dilakukan oleh 2 orang ya biar tidak ribet. Karena ini power steering pasangan, jadi lumayan ribet ya. Kalau yang untuk aslinya bawaan mobil itu sendirian, kayaknya agak gampang ya, tidak terlalu ribet kayak gini. Posisinya juga enak. Nah, terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat. Yang belum subscribe, di subscribe channel ini ya, biar lebih berkembang lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat. Oh ya, saya tambahkan lagi sebelumnya, ini untuk penambahan oli power, penggantian oli power steering sebaiknya dilakukan setiap 15.000 atau 20.000 km ya, biar apa, keawetan dari semua komponen itu lebih terjaga ya, tidak menunggu rusak baru kita perbaiki gara-gara telat penggantian oli. Ini dia sudah selesai, aman.